Kalau kami umat Islam itu kami tidak sedeng, Bung. Kami orang waras yang menggunakan akal sehat. Tadi Anda mencoba untuk melakukan ya framing Nabi Isa dan Maryam itu adalah keturunan daripada Adam yang tidak ditusuk sama iblis katanya. Kamu sudah menyebut dia itu keturunan, tapi kamu tuhankan. Sementara di Islam itu tidak ada itu Tuhan punya opung, punya kakek, punya bibi, punya paman. Hanya di agama kalian. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu harus Anda pahami. Terus kemudian Yesus Anda katakan ya Tuhan. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalian saudara katakan membusuk. Yesus diangkat. Disinilah yang saya katakan umat Islam itu tidak sedeng seorang Tuhan dibandingkan dengan seorang Nabi. Kan lucu. Harusnya Allah Subhanahu wa taala itu kamu bandingkan dengan Yesus. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Yesus mati. Itu baru fire Tuhan versus Tuhan. Jangan Tuhan versus Nabi. Diketawain kamu saudara Dermian. Kalah. Ole 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 ole. Saya kalau baca Quran itu semuanya Nuh alaihissalam, Abu Ibrahim alaihissalam, terus kemudian Sulaiman alaihissalam, Zulkifli alaihissalam. Jadi kok gelar-gelar mereka semuanya cuma nabi aja gitu loh. Padahal ada gelar-gelar dari banyak nabi yang lebih daripada gelarnya sebagai nabi. Maksudnya jabatannya ada nabi-nabi yang punya jabatan yang melebihi jabatan nabi. Seperti contohnya ya Daud misalkan Hamelek, kalau orang Yahudi bilangnya Hamelek. Nah, jabatannya sebagai nabi ini lebih mencolok daripada jabatannya sebagai ya jabatannya sebagai raja ini lebih mencolok daripada jabatannya sebagai seorang nabi. Jadi jarang sekali orang Yahudi itu menyebut Daud ini dengan sebutan Nabi Daud atau Nabi Salomo. Itu sangat jarang gitu loh. Begitupun dalam kekristenan, orang Kristen juga jarang sekali berkata bahwa Nabi Daud, Nabi Salomo itu sangat jarang. Pastinya yang orang Kristen tahu ya Raja Salomo, Raja Daud, terus kemudian Abraham misalkan. Nah, dalam Alkitab itu kita kenal Abraham dengan sebutan bapa segala bangsa sesuai dengan namanya kan Abraham. Bapa sejumlah besar bangsa kalau dalam bahasanya, bahasa Ibraninya, pengertiannya seperti itu. Jadi jabatannya okay. Sebagai bapa segala bangsa ini yang justru lebih mencolok daripada kenabiannya begitu. Tapi kalau kita baca dalam Islam, kita lihat Quran, gelar-gelar atau jabatan-jabatan mereka sebagai Abraham, sebagai bapak orang beriman bagi seluruh bangsa. Kemudian Salomo sebagai Melek, Daud sebagai Melek. Ini jabatan-jabatan mereka yang agung itu hilang semua ketika kita beriman kepada Islam. Ketika kita belajar tentang keislaman, jabatan-jabatan yang agung itu semuanya hilang. Semuanya dimusnahkan. Semuanya tidak ada dalam Quran, tidak tertulis dalam Quran maupun hadis. Jadi pandangan Bang Suma gimana ini? Saya juga bingung. Oke, Demia. Oke, Demian tahan, mute. Ketika Bang Suma menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari Demian, tolong ditahan Dem ya, jangan dipotong. Silakan untuk Gurunda Zuma untuk menjelaskan pertanyaan dari si Demian. Tafadol. Jadi gini, suatu hari Rasulullah itu ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapakah nabi pertama? Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menjawab, Adam. Lalu kemudian Abu Dzar menjawab, bertanya, apakah Adam itu seorang nabi? Rasulullah mengatakan, iya, nabi yang diajak berbicara. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah jumlah para rasul?
Ya, Rasulullah kemudian menjawab seperti yang kita imani secara tradisi Islam. Dari penjelasan hadits ini jelas sekali bahwa Adam alaihissalam itu adalah seorang nabi. Nah, kalau kita melihat di dalam bilangan 12 nomor 6, di situ dijelaskan berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Apakah hal ini Tuhan lakukan terhadap Adam? Jelas. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran, Islam memahami Nabiullah Adam alaihissalam itu ya adalah nabi. Kenapa? Pertama, karena dia menerima wahyu, dia menerima firman, dia mengadakan percakapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka jelas dia adalah seorang nabi. Nah, kenapa kemudian dalam kitabnya teman saudara Kristen, kemudian itu Daud, Salomo, ya, tidak lebih populer penyebutan nabi terhadap mereka? Itu dikarenakan orang-orang Yahudi memang mereka itu gemar membunuh nabi. Ya. Kegemaran mereka itu adalah membunuh nabi-nabi. Lalu kemudian ketika mereka diberitakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri, bahkan pengakuan Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka memang orang Yahudi itu gemar membunuh nabi, maka nabi bagi mereka itu adalah satu hal yang bukan sesuatu yang istimewa. Yang mereka istimewakan itu adalah raja. Makanya ketika Yesus itu datang ngaku sebagai nabi, mereka sepelekan. Andai saja Yesus itu datang sebagai raja layaknya Gedeon, layaknya Hezekia, layaknya kemudian Musa, Daud, Salomo, maka Yesus pun akan didudukkan sebagai orang yang duduk di tempat istimewa di tengah-tengah mereka. Tapi kalau hanya sebagai seorang nabi, itu hanya dianggap selevel imam, seorang guru, seorang rabi. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Karena yang mereka gaungkan itu adalah apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat itu dari perspektif biologisnya. Maka mereka lebih cenderung menganggap orang-orang yang adalah nabi ini sebagai raja. Itu lebih dominan. Makanya kalau kita lihat, apakah Daud itu nabi? Bible mengakui yes, itu nabi. Apakah Salomo? Yes. Tapi yang lebih dominan itu kemudian adalah kerajaannya, kedudukannya sebagai raja. Karena itu lebih mengenakkan posisi orang-orang Yahudi. Pertama, mereka dimerdekakan, kemudian mereka diberikan apa yang mereka jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan mereka. Nah, sementara kalau kita melihat ya di dalam kitabnya teman-teman Kristen, mereka ini adalah orang-orang yang keturunannya sebagai pembunuh para nabi. Matius 23, Lukas 11, Lukas 13, Kisah Para Rasul 7. Itu berita-berita yang menceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang saya maksud di sini adalah orang terdahulu ya, itu kesibukan mereka itu membunuh nabi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Makanya Al-Quran mengatakan setiap kali mengutus nabi kepada mereka, Bani Israel, pasti mereka olok-olokkan, pasti dihujat, pasti dinista. Saya kira begitu. Kalau saya pikir Bang Zuma udah melebar ya tentang pembunuhan nabi-nabi, tapi gak apa-apa. Gini Bang Juma ya, di dalam Alkitab jabatan nabi itu adalah sebuah jabatan, raja juga sebuah jabatan, imam juga sebuah jabatan. Tidak ada orang Kristen itu yang lebih istilahnya apa ya, membeda-bedakan jabatan tersebut, tidak ada. Masalahnya begini loh, di dalam Quran itu jabatan kenabian saja yang dipakai. Jabatan-jabatan yang lain itu semuanya hilang. Jadi kalau Bang Suma tadi melebar ke pembunuhan nabi-nabi, ya saya pikir kita nggak membahas tentang itu. Yang saya persoalkan ini, di dalam Quran itu yang dipakai itu cuman jabatan nabinya saja. Contohnya Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, kemudian siapa lagi? Ibrahim alaihissalam, terus sampai di Ishak, Yakub. Musa, kemudian sampai di zaman Sulkilfi ya. Jadi seluruhnya itu yang
yang dijelaskan dalam Quran itu hanyalah jabatan sebagai nabi saja. Padahal kalau kita belajar Bible itu jabatan dari tokoh-tokoh yang terkenal dalam Bible itu jabatannya banyak sekali. Yang saya heran kan gini, orang Islam itu selalu mengatakan bahwa Quran itu kitab penyempurna, Islam itu adalah sempurna. Tapi saya lihat, saya baca Quran itu tidak pernah ada Musa, kemudian Daud, kemudian Salomo, mereka itu tidak punya jabatan selain daripada jabatan nabi gitu loh. Di dalam Quran tidak ada penjelasan bahwa Daud itu dia punya jabatan sebagai raja, itu tidak pernah ada, atau Salomo dia punya jabatan sebagai seorang raja, itu tidak ada. Padahal katanya ini kitab penyempurna tapi tidak lengkap penjelasannya. Contoh ya, tentang Yesus Kristus di dalam Islam, orang Islam hanya tahu Isa Al-Masih itu hanyalah seorang nabi. Tapi kalau di dalam kekristenan, Yesus Kristus itu dia punya gelar, ada tiga jabatan yang melekat di Yesus Kristus. Misalkan jabatannya sebagai imam, jabatannya sebagai apa nabi, kemudian jabatannya sebagai raja. Jadi Yesus itu dia punya tiga jabatan. Salomo itu dia punya dua jabatan. Daud itu dia punya dua jabatan. Tapi dalam Islam kenapa cuman nabi saja yang digembor-gemborkan? Nabi saja yang dipakai? Ini yang membuat saya itu berpikir gitu. Kenapa agama yang dibilang penyempurna justru yang tidak sempurna, justru yang tidak lengkap? Kalau kalian baca Bible kawan-kawan ya, Musa itu memang dia Abraham memang dia seorang nabi, Daud juga seorang nabi, Salomo juga seorang nabi, tapi jarang sekali mereka itu disebut sebagai nabi Salomo, nabi Daud, nabi Abraham. Itu jarang sekali. Kenapa? Karena jabatan yang paling terkenal dari oknum-oknum tersebut adalah jabatannya sebagai raja. Kenapa? Karena dia memerintah. Daud memerintah, Salomo memerintah. Jadi mungkin Bang Suma bisa jelaskan lah kenapa jabatan-jabatan yang lain itu tidak dipakai. Yang dipakai cuma nabi gitu loh. Padahal kata nabi pun sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani. Dalam literasi sejarah Arab maupun buku-buku Arab itu tidak pernah ada kata nabi selain daripada bahasa Ibrani. Jadi bisa saja ini dugaan bahwa kata nabi itu diambil dari bahasa Ibrani, kemudian dipakai istilahnya di dalam Quran gitu loh, sebagai orang yang apa ya, menerima wahyu lah gitu loh. Kalau kita pelajari kenabian di dalam Bible, nabi itu tidak seluruhnya itu orang-orang yang istilahnya orang-orang spesial gitu loh. Saya kasih contoh ya, di zaman Daud itu ada apa namanya seorang nabi namanya Nathan, yang Daud atau Salomo ya, dia itu sebagai pesuruh gitu loh, dia bawahan daripada Daud gitu loh. Tapi kalau dalam Islam, yang namanya nabi itu sudah pasti orang-orang yang luar biasa. Sudah pasti orang-orang yang apa namanya suci, orang-orang yang tidak mungkin berbuat begini, begini, begitu. Jadi sangat berbanding terbalik sekali gitu loh. Mungkin Bang Suma bisa pahami ya apa yang saya maksudkan gitu Bang. Jadi Saudara Demian, di Islam itu tidak diajarkan kemudian untuk beriman kepada raja-raja. Yang diajarkan di Islam itu beriman kepada para nabi. Lalu kemudian kalau Anda melihat dengan narasi yang Anda bangun, yang mana yang lebih dominan, kerajaannya atau kenabiannya? Nah, kita lihat. Misalnya kita ambil saja Sulaiman, atau kita ambil saja Daud. Kenabiannya bisa kita lihat dari adanya kitab sucinya. Tapi kerajaannya apa yang kita bisa lihat? Istana atau prajuritnya atau apanya. Dari Islam itu sangat-sangat bijak di dalam mendudukkan satu perkara. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Wa ma kana li rasulin ayyati bi aya illa bi idznillah fa idza ja'at umrullah qudiya bil haqq wa hasira hunalikal mubtilun. Jadi ayat daripada
Al-Quran itu menerangkan kami telah mengutus dan itu Allah sudah berjanji dan sungguh-sungguh walakad dan sungguh-sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, di antara mereka juga ada yang tidak kami ceritakan. Nah, artinya bahwa ketika saudara mengatakan kenapa Al-Quran itu lebih mendominankan kenabiannya, karena Al-Quran itu datang membahas tentang kenabian, tidak datang membahas tentang kerajaan. Karena bagi Islam ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ibaratkan kerajaan, dunia itu tidak penting bagi kami. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana kemudian umat Islam itu diajarkan tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariat. Nah, syariat dan juga kedudukannya akidah tidak ada hubungannya dengan raja. Yang ada di sini kedudukannya adalah sebagai nabi. Maka Islam itu lebih mengedepankan kenabiannya daripada kerajaannya. Wa iyukazzibuk faqad kazzabal ladina min qablihim. Nah, itu kenapa diambil dari sisi kenabiannya? Karena Allah mengatakan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Artinya yang didustakan bukan kerajaannya, tapi yang didustakan itu adalah kenabiannya. Makanya diterangkan di dalam kitab yang saya katakan tadi di Bible, banyak cerita-cerita yang mengatakan nabi-nabi dibunuh. Tidak dikatakan raja-raja dibunuh, tidak. Tapi nabi-nabi, kubur-kuburan nabi-nabi yang kalian bunuh itu kalian tinggikan dan seterusnya. Kenapa? Karena keberadaan raja itu menyelamatkan fisik, tapi keberadaan nabi menyelamatkan fisik dan juga rohani seseorang. Maka Islam lebih dominan mendudukkan kenabian daripada kerajaan. Gitu loh. Makanya kami berimannya kepada para nabi, bukan berimannya kepada para raja. Itu Al-Quran yang kemudian memahamkan kami seperti itu. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan asal-usul kata nabi itu dari bahasa Ibrani, boleh Anda mengatakan itu, sah-sah saja Anda mengatakan itu. Tapi yang kita harus pahami kemudian adalah kata nabi ini berasal dari bahasa Arab itu sendiri, yang artinya naba atau naba'ah, yang artinya berita. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kata nabi itu berasal dari bahasa Arab. Kalaupun ada narasi yang mengatakan berasal dari bahasa Ibrani, ya enggak masalah. Silakan aja dengan apa yang sahabat pahami, yang saudara pahami. Karena nabi, nabiyun, naba'un itu adalah punya kaidah-kaidah nahwu sorab di dalam kaidah bahasa Arab. Nah, sementara kalau Anda berbicara mengenai bahasa Ibrani, emang ada nahwu sorabnya yang bisa dijabarkan dari kata nevi, nevi'im, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan berasal dari bahasa Ibrani, tidak masalah. Islam tidak perlu ribut dengan itu. Kenapa? Karena Islam memahami bahasa Abrahamaik itu memang ada tiga. Ibrani, Aram, dan juga adalah bahasa Arab. Yunani nggak masuk di situ. Gitu, Saudara Demian. Silakan, Demian. Iya, oke. Okay. Thank you. Iya, tadi Bang Juma menjawab bahwa karena orang Islam itu disuruh untuk beriman kepada Nabi, bukan beriman kepada Raja. Nah, jadi kalau saya, jadi di dalam Bible itu Bang Juma ya, jabatan-jabatan itu ada banyak. Tidak bisa dikatakan bahwa kita beriman kepada satu saja, satu jabatan saja, dan membuang yang lain itu sangat menistakan sekali. Menistakan Daud, menistakan Salomo, menistakan Abraham. Abraham itu dia punya jabatan selain daripada Nabi, yaitu bapak orang beriman. Daud itu dia punya jabatan selain dari Nabi, yaitu raja, begitupun Salomo dan nabi-nabi yang lain, raja-raja yang lain. Jadi kalau beriman kepada satu jabatan saja itu menistakan sebenarnya, menistakan ajaran-ajaran para nabi. Nah, kalau Bang Juma baca kitab Raja-Raja yang dari kitab Samuel, kemudian baca kitab Mazmur dan kitab para nabi yang lain, kenapa raja ini dia lebih tinggi daripada nabi? Karena raja ini gelar yang juga diberikan kepada Tuhan. YHWH itu tidak pernah disebut sebagai nabi, tapi YHWH itu adalah raja. Daud itu dia mengatakan bahwa raja kita adalah YHWH.
Tuhan adalah raja kita. Kemudian nabi-nabi yang lain juga beriman bahwa Tuhan itu adalah raja. Kalau Islam kan tidak pernah beriman kalau Tuhan itu adalah raja. Allah itu tidak pernah disebut sebagai raja. Jadi tidak mungkin sekali Allah dan YHWH itu bisa sama. Nah, artinya bahwa memang raja ini dia lebih daripada kata jabatan raja ini lebih daripada jabatan kenabian. Kalau kita baca kitab Samuel, ketika orang Israel itu mereka meronta-ronta untuk menuntut Tuhan supaya memberikan mereka raja, apa yang Tuhan katakan? Dia berfirman bahwa aku adalah raja kalian, bahwa Tuhan adalah raja kawan-kawan. Jadi mereka mau menggantikan apa namanya raja, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih raja, raja pertama orang Yahudi, yaitu orang Israel, yaitu Saul. Tapi karena Saul ini dia dipilih oleh manusia, makanya dia melanggar titah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan digantikan oleh Daud. Kalau Daud itu dia dipilih oleh Tuhan secara langsung menjadi raja. Tapi kalau Saul itu dia dipilih oleh manusia, yaitu Nabi Samuel yang memilih dia. Nah, kalau Bang Suma mengatakan bahwa kami hanya beriman kepada Nabi, bukan beriman ke jabatan-jabatan para Nabi yang lain, artinya kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ajaran Islam itu tidak lengkap. Orang Islam itu mereka tidak mengerti jabatan-jabatan yang diajarkan oleh para Nabi sebelumnya. Bahwa sebenarnya ada banyak sekali jabatan. Mungkin saja orang Islam enggak apa namanya mengerti tentang apa namanya kohen ya atau imam, mungkin saja mereka nggak tahu. Dan banyak sekali jabatan-jabatan di dalam Bible itu, seperti Yesus, apakah Isa Al-Masih itu dia punya jabatan sebagai kohen? Apakah ada satu orang Islam yang bisa mengakui bahwa Isa Al-Masih itu dia pernah menjadi kohen atau imam atau melek? Tidak pernah. Hanya satu jabatan Isa Al-Masih saja yang diimani oleh orang Islam sebagai jabatan, yaitu nabi atau nevi. Nah, kalau Bang Suma tadi menjelaskan definisi apa nabi ya, itu dari naba, artinya berita. Nah, kalau definisi bahasa Ibrani itu nevi itu berbeda lagi. Itu nevi itu artinya pemberita. Nah, jadi kalau misalkan Bang Suma mengatakan nabi itu berasal dari bahasa Arab, seharusnya itu di luar literasi Quran itu ada kata nabi. Tapi sampai kapanpun itu tidak ada. Kata Nabi itu cuma ada dalam Quran saja. Tidak ada dalam sejarah Islam, sejarah Arab. Tidak ada dalam misalkan prasasti-prasasti. Itu tidak pernah ada. Yang ada itu cuma kata Nabi itu pertama munculnya di zaman Musa. Bukan di zaman Musa ya, tapi adanya dalam bahasa Ibrani. Bukan dalam bahasa Arab. Kalau yang ada ya cuma di Quran saja yang menyebutkan kata Nabi itu. Jadi tidak bisa kita pungkiri, memang kata Nabi ini berasal dari bahasa Ibrani kawan-kawan. Mungkin gitu ya Bang Suma ya. Iya. Silakan. Baik. Jadi begini, inilah kebiasaan teman-teman kita Kristen ketika kemudian tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau ditemukan di dalam literasi Islam, dikatakan Allah tidak tahu, Allah tidak memahami, dan seterusnya. Bukan begitu sebenarnya. Kelihatannya Anda yang tidak pernah belajar terhadap Islam. Al-Quran menerangkan begini, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Jadi kalau ada kata al-malik, berarti itu adalah raja di atas segala raja. Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia, raja ya di atas segala raja yang maha suci. Jadi nggak bisa kemudian sahabat ini mengatakan, wah ternyata Allah itu tidak pernah disebut raja. Siapa bilang? Malikin nas, raja di atas segala raja yang menguasai manusia. Kulillahumma malikil mulki tu'til mulka man tasya, maha suci. Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai Tuhan raja pemilik kekuasaan, Tuhan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang engkau kehendaki.
raja di atas segala raja. Kulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi tidak bisa kemudian Anda menggunakan narasi yang Anda bangun hari ini lantas Anda mengatakan oh, Islam Allah Subhanahu wa taala itu bukan dia pernah disebut raja atau tidak mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau. Saya katakan sekali lagi kepada saudara bahwasanya Al-Qur'an itu datang bukan sebagai buku biografi yang menceritakan orang per orang dan mengikuti keinginan teman-teman Kristen. Sama ketika saya datang kemudian bertanya kepada teman-teman Kristen, di dalam kitab saudara tidak diceritakan kisah Yesus usia sekian sampai sekian, menandakan Tuhan kalian itu tidak maha tahu, Tuhan kalian itu tidak tahu apa yang terjadi. Itu gak bisa. Kenapa? Karena tidak semua apa yang terjadi pada masa lampau itu diceritakan kemudian. Sedangkan penulis kitab saudara dengan masa Yesus itu masih berdekatan pun tidak diceritakan semuanya. Karena kenapa? Pandangannya salah satunya karena di situ tidak dianggap penting. Cuman masalahnya ketika kisah Yesus itu tidak diceritakan dianggap tidak lebih penting. Tapi kenapa yang seperti Amsal 7, Amsal 8 itu diceritakan? Apa untungnya rupanya yang kayak begitu-begitu? Marilah kita sampai pagi ya dan seterusnya. Untuk apa ya kayak begitu? Lebih penting kisah Yesus diceritain lengkap. Jadi kalau di Islam Anda tanya kenapa Nabi Daud itu tidak pernah disebut sebagai raja, kenapa kemudian Anda juga keliru? Ya karena kalau ketika Daud itu diceritakan di dalam Al-Quran sudah menceritakan bahwa Nabi Daud itu kemudian memiliki pasukan, memiliki rakyat. Itu artinya bahwasanya Nabi Daud ini adalah seorang raja. Kalau sudah dikatakan dia memiliki rakyat, berarti dia seorang raja. Meskipun tidak diterangkan secara literasi, secara langsung ya bahwasanya dia disebut raja dan seterusnya, tapi dengan pemahaman Al-Qur'an, orang yang paham Al-Qur'an itu akan ngerti bahwa Daud itu punya kerajaan. Nah, kenapa kemudian nabinya, kenabiannya lebih diutamakan daripada kerajaannya? Karena kedatangan Islam itu untuk mengajarkan manusia mentauhidkan Allah, bukan mengagung-agungkan manusia. Bukan mengagung-agungkan manusia. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimatikan? Kenapa? Karena tidak diinginkannya kemudian ada orang yang mengagungkan beliau dan menuhankan beliau. Kenapa tidak ada fotonya? Kenapa enggak ada patungnya? Karena itu dihindari oleh Allah. Jangan sampai ketika ada orang zaman sekarang menemukan semua isi Al-Qur'an terurai oleh sains kemudian mengatakan inilah Muhammad, inilah Rasul Muhammad yang diutus oleh Tuhan dan dia adalah Tuhan itu sendiri, penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Segala sesuatu yang ada di dalam ilmu pengetahuan sudah diurai 1400 tahun silam. Dia ini adalah Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan Allah, sehingga Allah itu tidak mengagung-agungkan hambanya kemudian untuk didudukkan agar mata manusia itu, oh dia raja hebat, dia seterusnya dan seterusnya. Jadi Islam itu datang hanya mengajarkan bahwa mereka ini adalah seorang nabi yang mengajarkan kepada kaumnya la ilaha illallah. Meskipun kami tahu dia adalah seorang raja, Salomo adalah seorang raja, Musa adalah seorang pemimpin dan seterusnya. Tapi bukan berarti ketika cerita itu tidak ada di Quran lantas Anda mengatakan tidak lengkap. Bukan itu yang dilengkapi Quran. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran itu datang berbicara mengenai hukum-hukum. Hukum-hukum yang diceritakan oleh Al-Quran. Bukan berbicara mengenai gosip masa lampau. Kalaupun diceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Daud, tentang Nabi Sulaiman, itu hanya sebagai pembelajaran. Dan pembelajaran itu pasti terkait dengan akidah. Tidak terkait dengan hal-hal yang lain. Saya kira begitu, silakan. Bentar dari aku sedikit, ini nanti Dad turunin aja aku kalau ada Kristen yang mau naik. Oke, buat teman-teman Kristen, kalau mau naik mumpung ada Bang Zuma nih, biar password Bang Damian bisa kebuka gitu. Silakan tanya-tanya sama Bang Zuma. Turunin aku aja. Oke, siap-siap. Oke, lanjut Damian, silakan Damian. Oke, selamat sore semua. Oke. Ya gini Bang Juma, tadi Bang Juma menjawab bahwa Allah itu juga disebut sebagai raja. Raja di atas segala raja. Nah, berarti
Allah itu derajatnya sama seperti Yesus Kristus dong. Yesus pun dalam Wahyu disebut sebagai raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, King of Kings ya. Bahasa Arabnya apa? Malik, Maliki apa ya? Saya kurang paham bahasa Arabnya. Nah, artinya begini Bang Juma ya. Gelar raja itu sebenarnya lebih tinggi daripada gelar nabi. Allah itu dia disebut sebagai raja dan dia tidak bisa disebut sebagai nabi. Jadi kalau saya bertanya ke Bang Zuma, kira-kira lebih tinggi mana? Jabatan raja atau jabatan nabi? Bro Demian, nanti Bang Zuma bisa jawab. Itu yang pertama. Kemudian kenapa Bang Zuma menjelaskan bahwa kenapa jabatan itu yang lebih digemborkan, lebih diimani? Karena nabi itu kan dia datang mengajarkan tauhid. Ya kan, mengajarkan tauhid. Nah, tapi yang mau saya sampaikan itu begini loh. Para setiap tokoh-tokoh yang terkenal itu mempunyai jabatan yang lebih daripada seorang nabi. Kalau yang dipakai cuma nabi saja itu tidak fair gitu loh. Kenapa? Karena nabi itu jabatan. Raja pun jabatan, imam juga jabatan gitu loh. Jadi kalau misalkan tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita kenal, kemudian jabatan-jabatan yang mereka duduki kemudian dihilangkan, itu sama saja kita itu menistakan mereka, kita itu menghina mereka. Masa Daud cuma disebut sebagai nabi saja, masa Salomo disebut sebagai nabi saja, padahal dia itu punya jabatan yang banyak gitu loh. Dia punya dua jabatan, sebagai raja dan juga sebagai nabi, baik Salomo maupun Daud. Begitupun Yesus Kristus yang kalian percaya sebagai apa namanya, Isa Al-Masih. Dalam Kristen, Yesus Kristus itu dia punya tiga jabatan utama, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Itu gak ada dalam Islam itu loh. Tiga jabatan ini yang dipakai cuman apa? Yang dipakai cuman nabi atau nabi saja. Yang lainnya tidak sedemikian. Padahal jabatan itu menunjukkan apa yang mereka lakukan. Daud dia diangkat menjadi raja karena dia memerintah. Orang nabi pun dia melakukan apa yang dilakukan selayaknya jabatannya atau gelarnya. Begitupun imam, Yesus Kristus dia datang untuk apa namanya memberikan nyawanya selayaknya sebagai imam, mempersiapkan korban persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa menggunakan darah untuk penebusan dosa. Nah, Yesus pun dia disebut sebagai imam karena dia datang untuk melakukan itu juga, penghapusan dosa juga. Nah, jabatan-jabatan ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Kenapa yang di apa namanya yang dipakai cuman imam nabi saja gitu loh. Apakah ada orang Islam yang berani mengatakan bahwa Yesus Isa Al-Masih itu dia juga seorang raja? Dia juga seorang imam. Sampai sekarang itu saya lihat literasi, saya baca literasi dalam Islam di penjelasan para ulama, begitupun Quran, hadis itu tidak ada. Nah, poin yang terakhir ini Bang Suma mengatakan bahwa kenapa Muhammad dimatikan supaya manusia itu tidak mengagungkan manusia. Kan kayak gitu ya. Pertanyaan saya untuk Bang Suma gini loh. Isa Al-Masih itu dia sampai sekarang itu belum mati. Isa Al-Masih itu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad itu dia dimatikan gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa Muhammad itu dimatikan supaya tidak ada yang mengagungkan manusia, berarti Allah tidak fair di sini gitu loh. Dia mematikan Muhammad tapi menyelamatkan dengan meninggal. Jadi mematikan Muhammad tapi menyelamatkan Isa Al-Masih itu kan tidak fair. Artinya nanti orang lebih mengagungkan Isa Al-Masih lebih daripada Muhammad. Kan gitu. Jadi penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bang Suma itu menunjukkan bahwa memang kita bisa menilai bahwa dalam Islam itu sejarahnya tidak lengkap gitu loh. Mereka juga patokannya hanya Quran. Mereka tidak tahu bagaimana Daud itu, bagaimana Salomo itu, bagaimana Abraham itu secara lengkap. Kalau kita tanya tentang ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh tersebut, misalkan ya tentang sunat saja ya, dari Abraham. Kenapa Tuhan apa tujuan sunat itu? Pasti mereka nggak tahu. Jawaban Quran cuma mengatakan bahwa karena mengikuti milah Ibrahim. Padahal itu ada penjelasannya, sunat itu ada penjelasannya. Setiap apa yang disampaikan oleh para nabi itu ada alasannya. Tapi kalau dalam Islam itu nggak ada, karena apa? Patokan mereka cuma Quran.
tidak ada penjelasan yang lebih masuk akal selain daripada melihat Quran saja kan gitu. Seperti itu ya mungkin. Kalau ada Kristen yang mau tambahkan silakan. Bedakan bro, dimatikan sama meninggal bro Demian. Udah terguncang itu. Enggak, kepental bro. Dimatikan sama meninggal. Muhammad itu wafat meninggal, tapi kalau Yesus iya dimatikan, dimatikan oleh siapa? Oleh prajurit Yahudi. Itu konteksnya beda kan, dimatikan sama meninggal tuh beda. Wafat secara memang takdir. Beda dengan dimatikan. Dimatikan itu ya dimatikan, dia tuh dipaksa mati. Nah, itu bedakan bahasanya. Enggak ada nah, itu para ulama ada yang menjelaskan itu. Enggak, Anda mengatakan Muhammad dimatikan. Muhammad tuh wafat. Dimatikan itu seperti Yesus, misalnya dia dimatikan gitu. Memang dimatikan oleh Muhammad tidak mati kawan-kawan ya. Bahasa dimatikan, kamu mengatakan dimatikan. Iya, enggak apa-apa dimatikan kan sama Allah dimatikan. Iya, itu takdir. Yang dimatikan itu tadi Bang Juma loh. Lu gimana sih? Itu tadi gua bilang. Oke, sebentar saya tengahin dulu ya. Gini bro. Oke, Bang Juma naik lagi nih, Bang Juma. Jangan bilang ke saya. Tapi kan saya ngambil kata-katanya Suma. Kan dia mengatakan sendiri Muhammad dimatikan supaya tidak ada yang mengagungkan okay, manusia. Sebentar, ini. Sebentar. Ini biar jatuhnya kau protes saya. Seharusnya kau protes itu semua. Sebentar. Afan, ini Bang Suma udah hadir lagi. Tahan diri ya, Demian sama Afan. Ya, dikit Bang. Monitor Bang Suma. Kalau kau memang udah menafsirkan, kau harus pahami apa tuh takdir mualaf sama takdir mubarak. Loh, kau seharusnya jelasin ya ke siapa? Kau seharusnya jelasin ke Bang Suma, bukan saya yang bilang bukan dimatikan itu kan Bang Suma. Kenapa kau bilang ke saya? Nah, loh, kau, Nabi itu belum tentu Rasul, tapi Rasul itu yang bilang mati siapa? Yang bilang dimatikan siapa? Siapa yang bilang dimatikan? Tadi saya atau Bang Suma? Dicabutnya apa? Dimatikan oleh siapa? Oleh Allah. Tadi Bang Suma bilang Muhammad dimatikan supaya orang tidak mengagungkan manusia. Saya ambil kata-katanya. Itu oleh Allah. Nah, itu jatuhnya takdir. Iya, jadi jangan kau diubah. Dong. Kenapa saya yang dikritik, bro? Aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di kiriku. Itu di surga loh ya. Jadi dia tidak punya hak sama sekali di surga. Di dunia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dia kamu nobatkan berjuta gelar kepadanya pun tidak ada gunanya. Dan satu lagi, satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah yang tidak berhasil kemudian untuk mendapatkan pengikut sesuai dengan misinya hanya Yesus. Musa diutus, wow berhasil dia bung. Abraham, Daud, Salomo berhasil semua dia. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangan dibilang separuh dari isi bumi ini kemudian pengikutnya. Nah yang Kristen itu kan bukan pengikut Yesus, pentuhan Yesus. Jadi Yesus itu diangkat ke langit, kenapa? Karena gagal dia, untung saja diangkat ke langit. Secara fisik, kenapa? Karena dia terancam, ingin dibunuh kemudian. Dan kenapa dia diangkat secara fisik? Karena kelak ingin Allah buka mata kalian di mana Yesus datang nanti ketika menjadi saksi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah dirimu? Apa kata Yesus? Yohanes 12 nomor 48. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa perkataanku lah yang akan menjadi hakim nanti. Apa yang pernah aku katakan sebelum aku terangkat ke langit, itulah yang akan menjadi hakimku. Jadi siapa yang melanggar perkataan-perkataanku yang aku sampaikan sebelum aku terangkat, dialah yang akan kuusir sebagai penjahat. Jadi kalau kata Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya, saya mengatakan kepada mereka apa? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Poin itu harus jelas. Jadi saudara boleh bangga Yesus adalah raja, tapi apalah gunanya? Saya katakan meskipun berlebihan, tapi kalau cuma film kartun ya itu tidak ada apa-apanya. Sama Superboy, Superman, Satria Baja Hitam, hebat kali dia, Hulk, tapi cuma cerita-cerita yang sifatnya tidak sesuai dengan fakta kan percuma, gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu saya katakan mati,
Ya. Allah menerangkan wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan mengajarkan agama Allah atau syahid, sebenarnya mereka itu tidak gugur, mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu prosesnya cuma berpindah alam. Normal dia supaya tidak dituhankan. Kemudian dia masih hidup. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwata bal akan tetapi ahya'u inda rabbihim yurzakun. Dia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jadi kita umat Islam itu enggak bisa dibodoh-bodohi dengan konsep yang Anda bangun kemudian. Kalau Yesus dia terangkat ke langit akibat karena apa? Ingin dibunuh. Lalu dia berdoa. Makanya dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7, di dalam kodratnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya agar dia diselamatkan dari maut. Maka karena kesolehannya, Bapa yang ada di surga mendengarkan dan mengabulkan permohonannya. Diselamatkan dia, Bu. Untung diselamatkan. Coba tidak, mati Tuhan Anda untuk yang kesekian kalinya. Jadi kalau saudara saya Demian mengatakan Al-Quran tidak lengkap karena tidak menceritakan detail-detail orang-orang itu tidak penting bagi kami. Karena yang penting bagi kami adalah akidah, itu yang lebih utama. Kalau Daud dikatakan raja, ini dikatakan raja, apa untungnya bagi kami? Enggak penting. Mau dia raja, mau dia raja jelata, enggak penting bagi kami. Yang kami pahami adalah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang didudukkan sebagai nabi oleh Allah, sebagai penuntun jalan menuju kepada Allah. Termasuk Yesus. Yesus justru gagal jadinya. Kenapa? Dia datang mengajarkan Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah. Bani Israel menolaknya. Justru muncul penumpang-penumpang gelap yang mendudukkan dirinya menjadi Tuhan yang tidak sesuai dengan ajarannya. Tapi Yesus di situ dibebaskan oleh Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan Subhanallah. Ya, Subhan. Apa dikatakan? Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang tidak pernah aku ajarkan. Yohanes 12 nomor 49 juga menerangkan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi ketika saudara Demian ditanya nanti di penghakiman, wahai Demian, siapa yang berkata kepadamu untuk menyembah Yesus, menyetarakan Yesus seperti dengan Tuhannya yang mengutusnya? Lantas kau mengatakan, Yesus sendiri ya Tuhan yang mengajarkan itu. Yesus akan mengatakan, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan apa yang diperintahkan. Dan aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Malah aku katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Di situ aku 48, di situ aku katakan bahwasanya yang menolak aku memiliki hakim sendiri. Hakimnya adalah perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Jadi umat Islam ketika dihakimi, wahai umat Islam, kenapa kau tidak menyembah Yesus? Lah, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 dikatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Berarti dia adalah sembahan. Dia adalah penyembah-penyembah sama seperti kita. Masa mau disembah? Kan gitu. Saya kira begitu saudara Demian. Kiranya apa yang saya jelaskan ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Silakan. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Islam itu penyempurna, seharusnya tidak bisa Bang Zuma mengambil separuh gelar dari Nabi kemudian membuang yang lain. Tapi saya nggak mau memaksa Bang Zuma untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya tanggapi aja apa yang tadi Bang Juma jelaskan, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dia tidak berhasil. Sekarang kita pakai logika saja ya, dalam hadis mengatakan begini loh, seluruh keturunan Adam itu ditusuk oleh setan, balik Isa putra Maryam dan ibunya. Kalau saya nggak salah hadis 1000, hadis Safi 1355 ya kalau saya nggak salah, nanti coba dicek. Nah, jadi masa orang yang tidak ditusuk oleh setan itu tidak berhasil, sedangkan orang yang ditusuk oleh setan itu yang berhasil gitu loh. Isa Al-Masih itu tidak ditusuk oleh setan, tapi dia tidak berhasil. Sedangkan seluruh keturunan Adam yang ditusuk oleh setan itu berhasil, kan lucu gitu. Kemudian dalam surah Al-Imran 45, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba kalian bayangkan saja ya, seseorang
yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini tidak berhasil. Tidak berhasil, sedangkan ada sosok ya nabi terakhir yang tidak pernah disebut sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu tidak, itu berhasil. Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini tidak berhasil. Kemudian dalam surah Maryam 19 ayat 19 Isa Al-Masih disebut sebagai anak laki-laki yang suci, itu tidak berhasil. Jadi dia datang ke dunia ini enggak berhasil, dia gagal. Nabi terakhir yang apa namanya? Yang berhasil. Kemudian Isa Al-Masih itu dia lahir dari seorang wanita perawan, sedangkan nabi terakhir yang lahir dari hasil hubungan biologis itu berhasil. Sedangkan sesosok manusia ya yang lahir tanpa ada hubungan biologis, Adam dan Hawa, itu tidak berhasil. Orang luar biasa seperti Isa yang mengadakan mujizat ketika dia masih bayi dengan berbicara, menciptakan burung, itu tidak berhasil. Tapi nabi terakhir yang waktu bayi tidak bisa bicara, kemudian tidak bisa menciptakan burung, itu tidak berhasil, kawan-kawan. Ini luar biasa sekali. Kalau kau mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak berhasil, jangan kau samakan dengan Yesus Kristus kami gitu loh. Karena Yesus Kristus itu dia berhasil. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi, apa yang harus dia lakukan sesuai dengan nubuatan-nubuatan itu, dia datang, dia genapi, dia jalankan. Artinya segala sesuatu yang ada nubuatannya itu tergenapi. Jadi dia berhasil melakukan segala sesuatu itu yang sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu dia akan menyerahkan nyawanya untuk penebusan bagi banyak orang. Dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, Yesaya 42 ayat 1, Yesaya 53 ayat 10. Semuanya digenapi. Ya, Isa Al-Masih pernah enggak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias? Tidak pernah. Jadi yang tidak berhasil itu adalah sesosok yang bernama Isa Al-Masih ini. Dia tidak berhasil karena dia tidak menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi, nubuatan Nabi Musa, nubuatan Nabi Daud, nubuatan nabi-nabi yang lain, Nabi Yesaya, Nabi Daniel. Semuanya itu Isa Al-Masih ini dia tidak berhasil. Kenapa? Karena Isa Al-Masih ini buatan Muhammad, kawan-kawan. Karena dia buatan Muhammad sehingga dia tidak berhasil menjalankan atau menggenapi nubuatan-nubuatan. Itu jelasin yang kitab-kitab sebelumnya itu menubuatkan dia. Jadi jangan coba-coba kalian samakan orang yang lahir di bawah minimal ngomong pakai dalil. Ya, jangan dipotong, Bro. Jadi jangan kalian samakan orang yang lahir di bawah pohon kurma dengan orang yang lahir ditaruh di palungan. Itu berbeda, kawan-kawan. Jangan kalian samakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, karena Yesus itu berhasil, Isa Al-Masih itu berhasil, walaupun di dalam Quran, dalam Islam, Isa Al-Masih itu dia lebih dari Muhammad, tapi dia nggak berhasil. Kalau kawan-kawan berani mengatakan bahwa Muhammad lebih dari Isa Al-Masih, pertanyaan saya cuma simpel, tunjukin satu dalil ya, Muhammad disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Muhammad itu dia lebih daripada Muhammad, kenapa? Lebih daripada Isa Al-Masih, kenapa dalam hadis dikatakan seluruh keturunan Adam itu ditusuk oleh setan kecuali Isa Al-Masih dan ibunya? Kalau memang Muhammad itu lebih daripada Isa Al-Masih, kalau memang Muhammad itu lebih daripada Isa Al-Masih, kenapa Isa Al-Masih lahir dari seorang wanita perawan, sedangkan Muhammad lahir dengan hubungan biologi suami istri? Kan gitu, kawan-kawan ya. Jadi oke, sekarang saya jelaskan kenapa. Jangan terputus. Nabi Allah. Sabar dulu, woi, saya belum selesai, jangan terguncang. Sebentar Bang, cuma kepental lagi. Jangan membadut, ini bukan gue badut. You tak perlu membadut ya Mia, ini bukan gue badut, tak perlu membadut you. Terguncang, jangan bikin langkah, you komen datang. Aku saya jelaskan, kenapa dikatakan terkemuka di dunia di akhirat. You mau dengar, kenapa Nabi Allah Isa alaihissalam dikatakan terkemuka di dunia di akhirat? Mau dengar? Jangan terguncang ya kawan. Aku yang dengar dulu, semua dengar. Aku tidak akan pernah menyiarkan manusia yang berojo dilahirkan lah. Sorry, jangan cakap terguncang. Oke, sebentar. Aku tengahin dulu, ya. Ini kita tengahin dulu. Oke. Tahan dulu semua ya. Oke, lanjut dulu Demian. Sambil nunggu Bang Luga. Ini Bang Luga. Bang Luga lagi Bang Zuma. Sorry, maaf. Iya, oke. Terus kemudian tadi kan ada yang masuk dan mengkritik saya bahwa Muhammad itu tidak dimatikan. Padahal kan saya mengatakan Muhammad dimatikan itu sesuai dengan apa yang tadi Bang Juma jelasin.
bahwa Muhammad itu dimatikan supaya orang-orang itu tidak memuliakan manusia, orang-orang itu tidak meninggikan manusia. Jadi sama yang seperti kalian lakukan gitu. Aku aja bisa lo menerima logika. Ini kenapa nih? Gimana? Halo, halo. Kau, okay, kau baca Al-Quran, kau bilang. Nah, kau baca tuh ada di Az-Zukhruf tuh ayat nomor 9. Dia, Isa, dengar dulu. Dia, Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan. Loh, saya belum selesai. Saya diskusi sama Bang Juma. Halo, saya Assalamualaikum. Bang Deddy, Bang Deddy. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ya. Izinkan saya ya, jadi Hansip Romawi ya, di sini ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, Michelle. Misalnya dari Kristen atau dari Muslim ini, Michelle? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya ya. Sambil nunggu Bang Zuma, Bang Zuma. Oke, saya jadi. Ini saya jadi Hansip Romawi ya di sini ya. Saya cari rutesnya. Ya. Ini Bang Zuma naik lagi nih. Oke, yang lain sabar ya, sabar ya. Oke. Ya, maafkan saya teman-teman, jaringan saya agak gangguan. Ya. Baik Bang. Baik. Apakah sudah tiba giliran saya? Belum Bang, tadi silahkan. Saya lagi ngomong dipotong-potong. Dipotong sampai sekarang ini, terguncang mereka. Gini Bang Juma, jadi tadi kan Bang Juma sendiri, Bang Juma sendiri yang bilang bahwa Muhammad itu dimatikan, bukan saya loh ya. Jadi kalau ada yang mau kritik saya, jangan kritik ya, aja. Itu Bang memang Juma. Dimatikan dalam arti kata diwafatkan. Itu ya, memang jadi, Islam mana yang menolak itu? Betul. Nah, kita kan di dalam kenyataan realita kita bisa melihat bahwa kuburan Muhammad itu ada. Kalau teman-teman mengatakan bahwa Muhammad itu tidak jadi tulang-tulang, silakan saja tunjukin jasadnya apakah masih utuh atau sudah dimakan. Bukan, sorry. Ataukah sudah menjadi tanah atau sudah hancur gitu kan? Atau sudah busuk istilahnya. Kan logikanya begini loh, Isa Al-Masih dengan tubuhnya seperti kita ini dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad itu dagingnya membusuk kawan-kawan. Jadi apakah ini tidak adil gitu kan? Artinya seperti itu. Kok ngomong merah, itu pantul ya. Ini. Bentar, Afan tahan diri. Tahan enggak, diri, jangan dipotong. Silakan lanjut Dian. Bawa dalilnya, bawa buktinya, jangan asal framing, jatuhnya dungu gitu. Nanti jatuhnya logical fallacy gitu. Minimal bawa nih ini di Al-Qur'an ini gini-gini. Kan enak kalau memang kau mengaku kau membaca Al-Qur'an. Nah. Iya, kalau mentalnya enggak siap enggak usah naik, Bro. Kalau mental enggak siap, kalau engkau katakan itu salah, sama aja mendebatkan hal yang enggak benar gitu. Dalil apanya okay, emang okay. Muhammad. Oke. Kembali ke substansi lagi, silakan. Fokus. Kembali ke substansi ya. Oke, silakan. Masa Muhammad dikubur pakai dalil? Masa di Muhammad dikubur kita harus pakai dalil kan? Enggak, yang kukatakan, kau tahu dari mana busuk? Apanya? Saya bertanya. Enggak, kau tahu dari mana bisa ngeklaim jasad Muhammad itu membusuk? Loh, saya bertanya, kalau memang Muhammad itu tidak busuk, silakan kalian tunjukin jasadnya. Lu enggak ngerti ya bahasa Indonesia? Bukan enggak ngerti, aku lebih ngerti ya, dari kau. Ini waktu saya menjelaskan apa yang dikatakan. Dikurungin aja deh. Oke. Afan, kasih kesempatan dia menjelaskan. Iya. Kan okay. Bilang, tapi bawa bukti ya Dem ya. Aku minta bawa bukti iya. Dem. Iya. Betul. Okay, saya kan bilang ini, atas ini, statement kamu ya. Oke, silakan. Betul. Jadi saya kan bilang kalau memang daging Muhammad itu tidak busuk, tidak menjadi tulang-tulang, silakan tunjukin jasadnya. Itu kan pertanyaan, bukan framing. Kalau framing saya harus tunjukin, itu pertanyaan loh. Harusnya kalian jawab. Itu yang pertama. Nah, poin yang terakhir dari penjelasan Bang Kuma bahwa Isa Al-Masih itu dia mengajarkan menyembah Allah. Sampai sekarang selama saya Kristen saya tidak pernah belajar bahwa Yesus Kristus itu pernah menyuruh orang Kristen atau orang Yahudi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Mau tunjuk ayatnya dalam kitab yuk. Ya, Yesus itu sesuai dengan apa yang dinarasikan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Tetapi Yahweh yang menjadikan langit. Jadi Tuhan selain Yahweh itu adalah berhala. Itu yang Yesus ajarkan kawan-kawan. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu tidak pernah. Okay. Bung Deddy, biar aku dulu yang menjawab Bung Deddy sebelum Bang Zuma. Sabar dulu kok. Saya diskusi sama siapa sih? Silakan. Dari tadi dipotong mulu loh. Parah banget nih. Kalau ini saya turun aja nih.
Enggak, kok ngomong. Oke, Demi, dari tadi lu ngomong udah panjang lebar kok masih ngomong dipotong-dipotong terus. Ini orang bergantian lah kalau ngomong gimana sih? Oke. Demi ini kalau mau ngomong di gereja, Demi. Demi ini kalau berceramah di gereja sana. Ini pasti cepat. Cuman dari tadi kalian potong-potong, orang lagi ngomong dipotong kan lucu. Iya, masalahnya lu dari tadi ngomong lu muter-muter. Terus itu lu ngomongnya dipotong-dipotong terus. Gimana sih? Iya, makanya kan kita dari awal kan tidak pakai time. Kalau dari tadi enggak potong ya sudah selesai. Dari tadi kan ya, kalian potong kan. Okay. Ya, narasi saya terakhir nih. Ketika kalian beriman kepada Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, itu tidak pernah membenarkan agama kalian. Mau kalian beriman kepada Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, itu tidak membenarkan. Yesus mengatakan jangan bercerai, kalian bercerai. Yesus mengajarkan mengasihi musuh, kalian membenci musuh. Yesus mengajarkan membalas kejahatan dengan kebaikan, kalian mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak pernah mengajarkan di setelah hari kebangkitan itu ada kawin mengawin. Tapi kalian mengajarkan tersebut gitu loh. Jadi mau kalian beriman kepada Yesus sebagai nabi, sebagai utusan, itu tidak mungkin membenarkan agama kalian, kawan-kawan ya. Kau mau menyembah ini? Oke, Lukas 18:19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19 ayat 17a, hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Turuti perintah Allah, berarti turuti Allah, bukan turuti dia. Bukan kau di sini gini. Bro. Kau enggak bisa melegitimasi. Yes, Allah di sini dari mana? Allah itu sama seperti ini giliran orang lain ngomong. Diam, ini giliran orang lain ngomong. Saya diskusi sama siapa? Jangan kroyok. Enggak, aku deh izin ini sama Bang Zuma. Oke. Nah, gini, kenapa kau enggak berani sama aku berdiskusi? Kita sama-sama pernah satu iman loh. Nah, aku jelaskan ya, di Markus 12 ayat 29a, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu ya, Tuhan. Markus 12 ayat 32, tidak ada yang lain kecuali dia, Allah. Lukas 10 ayat 21 bagian A, Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5 ayat 4, Allah itu Esa. Yohanes 17 ayat 3a, mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, kau mengatakan raja di segala raja. Kau menyamakan eksistensi Yesus itu dengan manusia. Raja di atas raja. Nah, itu Fir'aun raja itu. Lebih hebat Fir'aun dari Yesus itu. Cuma konteksnya beda kan ya. Raja, nabi, dan imam. Imam itu diikuti. Gak memaksa. Raja ini sifatnya memaksa. Itu dalam bahasa ya. Beda kan. Kalau kau mengatakan karena Yesus itu bisa ini. Nah, kita gak usah ke Muhammad. Musa bisa membelah lautan. Nabi ini bisa memindahkan istana jin. Lebih hebat loh dari Musa. Yesus. Bahkan Yesus sebelum kematian itu dia berdoa loh. Seorang raja ini, ingat ya nih Demian. Tunggu Demian. Seorang raja itu enggak akan punya rasa takut. Apalagi konteksnya raja di atas segala raja. Tapi apa? Boleh Demian. Kau baca di Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Kau bacakan ini ya. Jangan dipotong. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus, nih Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, itu sampai dia berdarah seperti berkeringat seperti darah. Konteksnya apa? Gini, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa dia takut malaikat? Masa si raja segala raja takut sama malaikat? Oke. Logiskah Tuhan diberi kekuatan oleh seorang malaikat? Masa si raja yang menciptakan malaikat diberi kekuatan oleh malaikat? Saat sedang ketakutan setengah mati, kepada siapa Yesus memohon pertolongan? Logis gak sih seorang raja itu meminta mohon pertolongan? Oke, kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, kenapa Yesus tidak tahu akan kedatangan malaikat yang diutus oleh Bapa? Kalau memang Yesus itu yang membuat takdir, kenapa dia gak tahu kalau malaikat itu akan datang? Dan kalau dia memang raja di atas segala raja, kenapa dia dicobai oleh iblis di atas bukit? Silakan kamu jawab itu, Demian. Oke, beri kesempatan Demian menjawab, tapi jangan dipotong ya. Silakan Demian. Ya, yang pertama, kau itu tidak tahu kata Allah dalam Bible. Kata Allah dalam Bible itu adalah Peternam. Gini, ayo kita apal-apalan Bible ayo. Tadi katanya enggak mau dipotong, enggak boleh dipotong. Gimana sih? Enggak, gini, kau menuduh aku enggak paham. Lucu banget, Bang. Tadi kau ngomong saya enggak potong. Kenapa saya ngomong sekarang kau potong? Bedakan mengkritik sama menuduh. Itu kau jatuhnya menuduh aku kalau aku enggak paham Bible.
itu data yang kujelaskan. Iya, kayak tahu kau framing Demian. Bagaimana kau tidak tahu? Aku aja bisa boros egoku menerima kebenaran. Kenapa harus dipotong? Kalau enggak bisa diskusi ya turun aja, ngapain kau diskusi? Kan gitu, ada peraturan di sini loh. Kalau lawan bicaramu lagi ngomong, kau diam. Bukan kau ikut ngomong, okay, kan gitu. Oke, Dem. Langsung ke substansi aja, Dem. Untuk mempersingkat waktu, Dem, kita hargain Bang Zuma. Karena waktu Bang Zuma ini mepet. Ntar lagi masuk maghrib nih, daerah ya, kita ya. Oke, Dem. Ke substansi, Dem. Kata Allah di dalam Bible itu sama saja seperti kata Al-Ilah ya. Itu bukan proper name. Makanya di dalam 1 Tawarik 16:26 dikatakan Allah-Allah bangsa lain itu berhala, mau batu, mau patung, itu disebut juga sebagai Allah gitu loh. Jadi Allah ini setara dengan kata Theos, kata God. Jadi kalau proper name itu berbeda lagi kan. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan bahwa proper name itu adalah Yahweh. Dalam Islam proper name itu adalah Allah. Bang Suma mengatakan tadi bahwa Yesus itu menyuruh menyembah Allah gitu, padahal Yesus berseru dalam Markus bahwa sema kau jawab aja yang kau bilang tadi itu aja konteksnya, kau jawab aja yang kukatakan tadi. Iya, mau kujawab kenapa kau potong? Cuma tuh bisa menjawab cepet. Iya, mau kujawab kenapa kau potong? Beda ya sama Arab dulu mas sekarang. Beda lah deh. Salman tuh nggak Allah. Beda mungkin ya orangnya bukan Allah Salman. Oke, sabar tahan ya, saling tahan diri ya. Oke. Oke. Ngomong saya diam, saya ngomong dia kepanasan, kan lucu. Kurang belum selesai ngomong kok. Gini ya, jadi Yesus mengajarkan gini loh, Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh Echad. Bahwa nama Tuhan itu cuma satu, bukan dua, sehingga dia berubah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi aku katakan, mau kalian beriman kepada Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, itu tidak membenarkan agama kalian. Karena kalian dengan jelas menentang apa yang Yesus ajarkan. Di zaman kisah para rasul itu ada satu sekte namanya Netzarim atau Nasrani dalam bahasa Indonesia. Mereka juga beriman kepada Yesus, tapi mereka adalah bidat. Mereka adalah antikristus, mereka adalah penyesat sama seperti kalian. Walaupun kalian beriman kepada Yesus sebagai nabi, sebagai mesias, sebagai apa namanya utusan, itu tidak membenarkan agama kalian, kawan-kawan. Jadi lucu sekali ketika kalian mencocoki kebenaran di dalam agama kalian dengan agama kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang raja di atas segala raja. Allah Subhanahu wa taala menurut Bang Zuma itu disebut sebagai raja di atas segala raja. Tidak pernah Allah disebut sebagai nabi, tapi pernah Allah disebut sebagai raja di atas segala raja. Yesus pun disebut sebagai raja di atas segala raja, King of Kings, kawan-kawan. Iya, tunggu nih, kepotong nih, izin nih, kepotong nih. Raja dan segala raja. Itu kukatakan dia nggak ada rasa takut. Legitimasinya dengan Allah tuh beda, Allah tuh nggak ada rasa takut. Tapi dari tadi kau terguncang mulu. Dari tadi kau terguncang, orang belum selesai ngomong kau terguncang, kan lucu. Jadi derajat Allah Subhanahu wa taala ini sama seperti Yesus Kristus, sama-sama raja di atas segala raja. Tidak ada manusia selain Yesus Kristus disebut sebagai raja di atas segala raja. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai raja di atas segala raja selain apa namanya Allah dan juga Yesus Kristus, kawan-kawan. Nah, argumen kamu yang terakhir, kau mengatakan bahwa Musa sebenarnya, kalau kita pahami, Musa itu dia lebih daripada Yesus Kristus, lebih daripada Isa Al-Masih. Yang saya bandingkan ini, kawan-kawan, Muhammad dan Isa Al-Masih, sebenarnya yang paling pantas menjadi nabi terakhir itu Isa Al-Masih, kalau kita pakai logika, kawan-kawan ya. Bukan Muhammad. Kenapa? Saya punya alasan, kawan-kawan. Muhammad itu dia lahir karena hubungan biologi suami istri. Tapi Isa Al-Masih dia itu lahir tanpa ada hubungan biologi. Dia lahir dari seorang wanita perawan. Dalam hadis dikatakan seluruh keturunan Adam itu ditusuk oleh setan kecuali Isa Al-Masih dan Maryam. Narasinya dalam hadis Sahih seri 10355, seluruh keturunan Adam itu ditusuk oleh setan. Ingat ya, kecuali Isa Al-Masih dan Maryam. Pertanyaan saya untuk kau, apakah Muhammad juga ditusuk oleh setan? Silakan. Oke, sebentar tahan ya. Saya ngatur. Sebentar Avan, saya ngatur. Kita hargain ini karena waktu mepet sudah masuk maghrib kita. Kita berikan waktu untuk Bang Zuma ya. Silakan Bang Zuma, tafadhol Bang Zuma. Iya. Baik, habis ini Dinda Christian Immanuel bisa lanjut. Jadi gini.
Kalau kami umat Islam itu kami tidak sedeng, Bung. Kami orang waras yang menggunakan akal sehat. Tadi Anda mencoba untuk melakukan ya framing Nabi Isa dan Maryam itu adalah keturunan daripada Adam yang tidak ditusuk sama iblis katanya. Kamu sudah menyebut dia itu keturunan, tapi kamu tuhankan. Sementara di Islam itu tidak ada itu Tuhan punya opung, punya kakek, punya bibi, punya paman. Hanya di agama kalian. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu harus Anda pahami. Terus kemudian Yesus Anda katakan ya Tuhan. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalian saudara katakan membusuk. Yesus diangkat. Disinilah yang saya katakan umat Islam itu tidak sedeng seorang Tuhan dibandingkan dengan seorang Nabi. Kan lucu. Harusnya Allah Subhanahu wa taala itu kamu bandingkan dengan Yesus. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Yesus mati. Itu baru fire Tuhan versus Tuhan. Jangan Tuhan versus Nabi. Diketawain kamu saudara Dermian. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sudah saya beritakan kepada Anda. Wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillah amwata. Dia tidak mati dalam arti kata seperti yang kita lihat. Dia tidak gugur, dia hidup. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami, pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang kemudian jasadnya terangkat ke langit. Bagaimana Amir bin Fuhairah? Jasadnya terangkat. Dia tidak meninggal dalam arti kata membusuk seperti yang Anda bahasakan. Ini adalah peristiwa yang terjadi terhadap Rasul dan para sahabatnya. Terangkat. Nah sekarang apa ada yang pernah melihat mayatnya Rasulullah? Tunjukkan kepada saya, ada manusia di atas muka bumi ini yang pernah melihat jasad Rasulullah Muhammad SAW di alam kubur. Tunjukkan kepada saya. Tapi apakah kemudian umat Islam itu kudu wajib membongkar kuburannya supaya diberitakan, oh Rasulullah juga terangkat. Agar apa? Agar bisa menandingi Tuhannya Kristen. Kami tidak butuh itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sukses di dalam pengajarannya. Beliau mengislamkan sejazirah Arab, mengislamkan separuh dari isi bumi. Bagaimana dengan Yesus? Ayo. Siapa yang kemudian melengsarkan ajaran Yesus? Jadi kalau saudara mengatakan kalian pengikut, saya boleh taruhan dengan Anda. Saya boleh taruhan dengan Anda. Kita buktikan habis maghrib atau habis isya, kita buktikan siapa yang berhasil. Yesuskah yang mengajarkan Kristen atau Paulus? Kalau Paulus terbukti mengajarkan Kristen, Yesus gagal. Tapi kalau Yesus yang terbukti mengajarkan kekristenan ini, maka Yesus berhasil. Beranikah Anda pertaruhkan iman Anda? Kita bahas sebentar. Saya tantang Anda. Apakah Kristen ini diajarkan oleh Yesus? Sehingga Yesus dikatakan berhasil. Karena yang saya tahu, Yesus tidak mampu menjadikan 12 orang Yahudi menjadi pengikutnya. Camkan, catat itu. Hanya 11 orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. Yang sah. Kristen miliaran. Tapi maaf, sorry lakde. Dia Kristen ini bukan pengikut Yesus. Saya tantang Anda untuk membuktikan itu. Kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus, berarti Yesus berhasil. Tapi kalau ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus, maka saya katakan Yesus gagal. Tidak mampu menjadikan domba-domba yang hilang dari Bani Israel kembali untuk mengimani dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ingat, Yesus datang. Dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan orang Israel ngaku-ngaku pengikut, percayalah, pasti serigala. Dan saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan. Yang menyamar menjadi Bani Israel, tapi bukan Bani Israel, tentu adalah serigala. Bahwa Yesus itu adalah sosok yang diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit karena dia gagal menjalankan misinya mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Ingat, kedatangan Yesus bukan untuk merubah, menghilangkan hukum Torah, tetapi untuk menggenapi. Nanti kita uji, apakah menggenapi babi haram menjadi halal ketika dia genap, atau babi haram itu kemudian dijelaskan keharamannya jauh lebih haram lagi. Kemudian Anda dengan bangganya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan yang disembah oleh Yesus atau yang disembah oleh Bani Israel. Bung, Anda belajar bahasa Ibrani kan?
Baca Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Orang waras mana di atas muka bumi ini yang mau menolak bahwa Ismail itu adalah anak daripada Nabi Abraham? Orang waras mana? Kecuali orang miring yang mengatakan bahwa Ismail bukan anak Abraham. Orang miring yang karena didoktrin dan didokma. Tapi kalau selama Anda waras, Anda akan menemukan bahwa Ismail itu adalah anak Abraham. Sementara Allah mengangkat perjanjian kekalnya di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku mengangkat perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi Tuhannya Bani Ismail itu adalah Tuhannya Abraham. Siapapun yang Anda tahu, kalau YHWH, saya katakan kepada saudara, ini sudah pernah kita bahas. YHWH itu bukan nama, bukan pertenan Tuhan, bukan. Itu hanya gelar. Dan itu sudah pernah saya buktikan. Saya pernah buktikan bahwa YHWH itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Camkan itu baik-baik. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu tidak mengenal Islam. Oh, seakan-akan Anda mengatakan Kristen itu adalah ajaran Yesus. Maaf, maaf sekali lagi. Menyebut nama Kristen Yesus tidak pernah, tapi menyebut nama Islam, Yesus sering menyebut nama Islam. Shalom, 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 shalom. Apakah dia pernah menyebut Kristen, Kristen, Kristen? No, Yesus tidak pernah menyebut nama agama Anda. Ingat, Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada anak Maria. Dan Kristen berpangku, bertumpu, bertitik sentral terhadap pengajaran penyembahan terhadap manusia bernama Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan demikian? Tidak. Apakah umat Islam akan diusir oleh Yesus? Mana dalilnya? Tapi kalau orang Kristen, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang bernubuat demi namaku, orang yang mengusir setan demi namaku, orang yang bermujizat demi namaku, semua akan kuusir, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apakah atas kehendak Bapaknya Yesus Anda menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya sekarang. Oke, sudah panjang itu. Saya akan viralkan foto saya dengan saya cukur alis saya kiri kanan ketika Anda bisa menunjukkan perintah Tuhannya Abraham untuk menyembah anak Maria. Oke, sabar. Sabar. Sedikit lagi. Panjang kali loh, dari tadi saya aja dipotong-potong. Sedikit lagi. Lanjut, Bang. Ya. Jadi Islam itu memiliki syariat. Syariatnya memang berbeda dengan Bani Israel. Tapi Islam memiliki akidah. Akidahnya sama dengan Bani Israel. Akidah tiga Tuhan, akidah tiga pribadi Tuhan, Anda ambil dari mana? Dari ilah-ilah lain yang ada di luar dari bangsa Bani Abraham. Bani Abraham tidak mengajarkan tiga ilah. Ya? Sementara Kristen mengajarkan tiga ilah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Islam dan Yesus itu sepadan ajarannya, seirama ajarannya, meskipun notnya tidak sama karena dia syariatnya untuk Bani Israel. Islam memiliki akidah yang sama, notnya sama, irama yang berbeda. Tapi kalau Kristen, semuanya berbeda dengan Yesus. Bisa kita buktikan nanti.